Kali ini saya mau masak Fung Kyu Tong, kuah merah. Untuk orang yang sesudah melahirkan, sangat baik untuk membuat ASINYA, susu ASINYA lebih bagus diminum kepada bayinya. Cara buatnya begini. Ini daging saya potong. Ini bahannya pakai jahe. Jahenya nanti kita potong tipis. Potong tipis ya jahenya. Ini fungkyunya seperti beras gini, fungkyu ini. Fungkyunya kita haluskan. Fungkyu ini terbuat dari padi. Ini masih ada padinya, yang masih ada kulitnya nih. Kita halusin langsung pakai ini ya halusinnya. Secukup yang kita gunakan ya. Juga kita pakai arak putih nanti. Orang yang sesudah melahirkan, dia minum kuah merah ini sangat bagus. Ini pakai daging B2, boleh pakai ayam juga ya. Ayam boleh, daging B2 boleh. Daging ini kita masukkan. Ini araknya. Segini ya araknya. Nanti kalau udah hampir mau selesai matang, kita tambah lagi. Kita biarin dulu begini ya. Dibumbun sebentar begini. Yang minum kuah merah ini, kalau babynya minum susu ASI mamanya ini sangat bagus, dia tidak kuning-kuning. Bisa juga ini fungkyu ditumbuk untuk mandiin ke baby kalau anaknya lagi dilahirkan kuning-kuning ya. Untuk orang biasa boleh, untuk di makan anak-anak siapa saja boleh, walaupun enggak melahirkan boleh. Ini makanan ini sangat bagus. Biasa kadang orang juga pakai untuk fungkyu ini. Fungkyu ini ya, kadang orang kalau lagi demam berdarah, trombositnya turun, bisa kita halusin buat minuman, kasih minum juga bisa untuk menaikkan trombositnya. Bisa juga ya fungkyu ini ya, diminum tanpa apa-apa, dimasak kuah merah boleh. Tapi kalau saat yang trombositnya turun, yang demam berdarah, jangan pakai arak, hanya dimasak gitu aja ya, halusin. Fungkyu itu sangat bagus untuk siapa saja, walaupun yang bukan habis melahirkan. Ya minimal satu minggu kita masak fungkyu ya 2 kali atau 3 kali. Ya paling tidak 1 kali lah,
minggu masa kuah fungkyu ini ya, untuk diminum keluarga ya. Makan pakai B2 boleh, pakai ayam boleh. Kalau untuk yang habis melahirkan, dia kita anjurkan pakai ayam kampung dan ayam betina ya. Tidak dianjurkan untuk pakai ayam Australia. Kita biarin beberapa menit ya, nanti baru kita masak. Oke, ya. Sekarang kita mau masukin airnya. Udah didiamin beberapa menit. Air dipastikan udah dimatangin dulu, baru kita ini air yang udah matang mendidih ya. Kita masukin ya. Dikit dulu kita masukin. Kita langsung masak ini biar dia nggak amis. Kalau dengan air yang udah mateng dan mendidih, nanti hasil dagingnya nggak amis ya. Dikit dulu dengan api kecil biar itu fungkyunya meresap ke dagingnya. Kita tutup ya sekarang. Tutup dulu. Ini dagingnya kan udah meresap, merah-merah udah ya. Fungkyunya kita tambah arak lagi ya, masukin. Kalau untuk orang yang melahirkan, dia tidak boleh pakai garam ya, dan tidak boleh pakai micin. Kalau maunya rasanya dikit gitu nggak apa. Kalau sebaiknya dianjurkan kalau untuk yang melahirkan tanpa garam dan tanpa micin. Kalau untuk masak hari-hari untuk keluarga makan, boleh pakai garam, boleh pakai micin ya. Kalau yang untuk melahirkan kita kasih lada, tambah lada, ladanya ditambah dikit ya. Kalau kuah merah ini untuk anak-anak makan pakai nasi, kita jangan masuk lada, gitu aja. Boleh pakai garam dan pakai micin ya, kalau untuk keluarga makan. Kalau bukan untuk yang melahirkan, kalau bagi yang habis melahirkan, dia tanpa garam dan micin ya. Ingat harus pakai air yang udah mateng. Misalnya ini nanti mau tambah air, dia jangan air mentah, harus air yang udah matang dan mendidih dimasukkan lagi gitu ya. Kalau udah ditambah air, kita jangan tutup ya, biar begini dengan api kecil kita masak gitu. Sekarang udah berapa ya, sekitar 20 menit lah ya. Kalau udah dengan air didih udah dimasak, udah bisa selesai ini. Ini hasilnya dagingnya dan kuahnya. Nah, dagingnya menjadi merah, kuahnya udah merah, enak, wangi. Ingat, bagi yang habis melahirkan, dia tanpa garam, tanpa micin, hanya arak dan jahe ya, dan kasih lada. Bagi yang untuk makan keluarga, boleh pakai micin garam ya. Ini sangat bagus untuk anak-anak yang ngompol malam hari, sering-sering dikasih kuah merah ya, bagus.